Aksi penjamretan pemotor yang memboncengkan anak dan seorang perempuan terhadap lansia wanita, TSM, 63, terjadi di Taman Sari, Jakarta Barat. TSM terjatuh dan sempat terseret karena mempertahankan tas yang dijamret pelaku. Berdasarkan rekaman CCTV yang viral di media sosial, aksi penjamretan itu diketahui terjadi di Jalan Harum Manis, Mangga Besar, Taman Sari, pada Sabtu, 13/3. Situasi di lokasi tampak sepi saat itu dan hanya ada beberapa warga yang beraktivitas di pinggir jalan. Beberapa saat kemudian, terlihat korban berjalan dari arah yang berlawanan dengan pelaku. Pelaku sebelumnya balik arah dan terlihat sudah mengincar korban. Korban yang merupakan lansia itu tampak menggunakan baju putih dan membawa tas yang digantungkan di tangan kiri. Ia juga membawa kantong plastik belanjaan berwarna merah di tangan kanan. Sebelum menghampiri korban, pelaku membawa motornya dengan laju pelan. Saat itulah pelaku menjambret korban lansia. Korban sempat menahan tas berwarna hitam yang dicuri pelaku. Pada saat itulah korban sempat terseret karena berusaha menarik tasnya. Tak kuat menahan laju motor, korban akhirnya melepaskan tas yang dijambret itu. Korban terseret tak begitu jauh. Korban pun mencoba bangkit setelah terseret motor pelaku. Korban berdiri dan mencoba mengejar pelaku. Warga sekitar tidak ada yang menolong korban lantaran kondisi jalanan sepi.